Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 540 yang tayang 20 September 2024. Kali ini Al memberitahu sang ayah bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan Mbah Gono. Dan nampaknya Al menceritakan semuanya kepada Praja bahwa kali ini untuk mengembalikan segala ingatan Nyai Kodam, tentunya dirinya harus mencari makhluk yang bisa mengembalikan kekuatan Nyai Kodam dan ingatan Nyai Kodam. Alhasil kali ini nampaknya baik Al dan juga Praja berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan makhluk itu agar Nyai Kodam bisa kembali kekuatannya, kembali ingatannya, dan tentunya bisa membantu Praja dan juga Al melakukan aksi-aksi jahatnya. Namun apa semudah itu bagi Al dan juga Praja menemukan makhluk tersebut? Karena di sisi lain, anak-anak Magic 5 pun juga akan mencari makhluk itu agar Nyai Kodam tidak menemukannya dan Nyai Kodam tidak akan kembali ingat apapun memori sebelumnya. Wah wah wah, makin penasaran kira-kira siapa yang akan menemukan makhluk tersebut dan kira-kira makhluk apa yang kali ini akan dicari Praja, Al dan juga anak-anak Magic 5 tersebut. Semoga saja yang kita harapkan, Al dan juga Praja akan gagal menemukan makhluk itu. Makin penasaran tentunya dengan episode kali ini akan seperti apa? Jangan lupa saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.